Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Berjumpa lagi di dalam renungan singkat untuk hari Minggu. Seorang pengikut Kristus sejati hidup membuka diri atas berbagai karya Tuhan. Ia hidup dalam semangat berbagi, seperti juga Yesus yang dipecah dan dibagi demi keselamatan semua orang. Namun demikian, ia juga harus menyadari bahwa kendati telah menjadi Kristen, ia tetap bisa menjadi batu sandungan bagi sesamanya karena tingkah lakunya yang tidak baik. Mengusahakan diri untuk berada dalam kesadaran selalu baik harus juga mengandalkan kemurahan Allah. Pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberikan kegembiraan, penghiburan, kekuatan, kebaikan, dan pelayanan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, atau mereka yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Kadangkala kita tidak mudah untuk melakukan hal-hal itu, karena dalam diri kita masih ada egoisme yang cukup besar, pelit, serakah, dan tidak peduli dengan sesama. Sebagai murid Kristus, kita diminta untuk bisa mengalahkan diri kita. Artinya kita juga harus tegas dan tidak kompromi terhadap watak, sifat, dan kebaikan kita yang kurang baik. Dan karenanya kita menjadi tidak bisa berbagi kebaikan kepada orang lain. Jika selama ini kita lebih mudah untuk mengatakan tidak dan jangan kepada orang lain, sekarang kita juga harus menggunakan kata-kata itu untuk menghentikan kecenderungan, keinginan, dan niat buruk dalam diri kita yang akan membawa kita pada kesengsaraan. Jika kita dapat menggunakan mata, tangan, kaki, mulut, dan segala anugerah Tuhan yang ada dalam diri kita secara bijaksana untuk menghasilkan hal-hal yang baik dan membantu orang lain, maka itulah kebahagiaan hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, bukalah hatimu, ulurkanlah tanganmu kepada sesama, selagi kamu masih bisa hidup, selagi kamu masih bisa tersenyum, selagi kamu masih bisa memiliki kebahagiaan. Karena mereka tidak meminta hal-hal besar kepadamu, mereka tidak meminta kekayaanmu, namun mereka meminta sapaanmu, senyumanmu, kebahagiaanmu, dan pertolonganmu. Itu saja sudah cukup untuk mereka. Karena kita adalah sama-sama diciptakan oleh Allah. Meskipun tidak saling kenal, tetapi Allah sudah mengenal kita dan menyatukan kita dalam kerajaannya.